Assalamualaikum teman. Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe channel Holaupkid, like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Arigato. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one, not the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. Halo guys, balik lagi di channel Holaupkid. Di video kali ini saya akan edit video dengan lagu Believer dari Imagine Dragon. Di sini saya sudah memasukkan 21 foto, tapi kalian scroll dulu paling akhir, yang background hitam ini kalian hapus saja. Oke, jika sudah, sekarang kalian atur untuk durasi fotonya. Untuk foto pertama di sini durasinya 0,5. Foto kedua di 0,6 detik. Foto ketiga dan empat itu di 1 detik. Dan foto kelima di 0,8. Foto keenam 0,9 detik. Foto tujuh 1 detik. Foto delapan 0,7. Dan foto sembilan dan 10 itu di 1 detik. Setelah itu foto 11 di detik 0,75. Foto ke-12 1 detik. Foto 13 dan 14 durasinya 0,85 detik. Setelah itu foto ke-15 durasinya 1 detik. Dan foto 16 itu durasinya 0,85 detik. Foto 17 di 1 detik. Foto ke-18 di 0,9 detik. Foto 19 kalian atur di 1 detik. Foto 20 kalian atur juga di 0,8 detik. Dan foto terakhir kalian atur di 1 detik. Oke, sekarang kalian masukkan 15 foto. Tapi kalian atur dulu untuk durasinya di 1 detik. Jika sudah kalian back, sekarang masukkan 15 foto. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Ini saya pakai ini aja, 15. Oke. Ini sudah 15 foto. Sini kalian klik trim aja yang di bawah. Tadi terakhir di foto ke-21, sekarang foto ke-22. Ini durasinya 0,8. Dan foto selanjutnya tetap di 1 detik. Foto berikutnya di 24 di 0,8. Jika sudah, foto berikutnya tetap di 1 detik. Foto berikutnya di foto ke-26 di sini 1,1 ya guys. Jika sudah, foto berikutnya tetap 1 detik. Foto berikutnya kalian rubah di 0,8 detik. Jika sudah, di sini 1 detik sampai ke foto 31. Berarti ada 3 foto di 1 detik. Jika sudah, foto ke 32 0,8 detik. Jika sudah, foto 33 dan 34 di 1 detik. Dan foto berikutnya, foto ke 35 kalian rubah menjadi 0,8 detik. Jika sudah, foto terakhir di 2 detik. Jika kalian sudah atur semua sesuai saya, kalian checklist. Oke, di sini sudah semua. Sekarang kalian beri transisi dan klik tanda plus
di sini ada black, kalian apply to all. Kalian cek dulu apakah sudah. Yang akhir juga kalian pilih transisi ya. Kalian beri transisi. Di sini black, kalian apply to all. Kalian cek lagi apakah sudah dapat apply to all semua. Di awalan juga kalian pilih apply to all, tapi di sini kalian setting dulu durasinya ya, pendek saja, jangan terlalu panjang. Oke, di sini sudah. Oke, sekarang kalian atur untuk zoomnya ya. Kalian geser, kalian pilih zoom. Jadi seperti ini guys. Zoomnya selang-seling ya. Pertama zoom out, kedua zoom in. Balik lagi zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Yang pertama saya pakai zoom out. Yang kedua zoom in. Yang ketiga zoom out. Kalian lakukan ini semua sampai ke foto yang 21 ya. Sampai foto ke 21 seperti itu. Oke, sampai foto ke 21 ini. Oke, sekarang kalian lakukan zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Ini videonya saya cepatkan ya. Oke, di sini sudah saya atur untuk zoom in dan zoom outnya. Di sini ke foto 21 21 terakhir di zoom out. Oke, sekarang yang foto ke 22. 22 ini kalian beri zoom in dan foto berikutnya juga zoom in ya. Nah, jika udah seperti ini, jadi yang foto kedua ini zoom in 2. Setelah itu kalian balik lagi nih. Zoom out, zoom in, zoom out, zoom in sampai akhir foto. Nah, ini zoom out. Berarti dimulai dari 24 ya, foto ke 24, ini zoom out, yang kedua kalian zoom in, zoom out, 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 zoom in, zoom out. Oke, kalian sudah beri zoom out dan zoom in untuk semua foto. Sekarang kalian pergi ke foto 22. Foto nomor 22. Oke, yang ini. Untuk foto ke 22 ini, kalian atur dulu untuk durasinya di 18,7. Di kurang lebihnya seperti itu. Ini kalian geser aja. Atau di 8,6. Di sini kalian pakai background hitam. Nih, kalian pakai background hitam, kalian fill saja biar semuanya tetap background hitam. Kalian kecilkan dulu. Nah, background hitamnya kalian tarik sampai akhir. Oke, jika sudah kalian balik lagi. Oke. Di sini kalian potong aja ya. Ini kalian potong. Setelah itu yang foto ini berikutnya tidak pakai background hitam, jadi selang-seling ya. Foto yang ke-22 pakai background hitam, 23 tidak. Setelah itu pakai lagi. Setelah itu tidak pakai, tidak gitu. Di sini kalian potong. Di sini juga kalian potong. Sampai akhir foto kalian potong dulu. Potong biar cepat. Potong, pokoknya potongnya di perbatasan kurang lebihnya. Nanti kita atur kembali untuk layer ini, atau kalau di sini kan namanya stiker ya. Kalian potong sampai akhir foto, potong lagi. Oke, di sini sudah akhir foto, kalian kecilkan dulu. Jadi seperti ini. Di sini sudah saya bagi-bagi. Oke, yang ini di delete. Langsung ya. Yang ini di delete. Jadi satu pakai, satu enggak. Ini delete.
Ini delete juga. Ini delete yang akhir pakai ya. Sekarang kita balik ke foto 22. Oke, yang ini. Sekarang yang ini kalian bagi menjadi 4 bagian ya. Di sini kalian atur sendiri manual. Sampai keluar gambar gunting ini yang split. Setelah itu kalian foto, geser lagi split. Dan geser lagi split. Jika sudah kalian geser, kalian kecilkan. Dan juga geser. Geser ke kiri sampai mentok. Nah, di sini kan masih mepet. Di sini kalian atur aja sekiranya biar tidak mepet atau tidak berdekatan. Coba saya play. Oke, seperti itu. Ya sudah, foto berikutnya juga kalian lakukan seperti itu ya. Yang di sini pakai 4 layer juga. Potong. Oke, jika sudah kalian kecilkan. Oke, di sini kalian atur. Oke, kalian renggang-renggangkan saja. Layernya jangan sampai ke perbatasan ya, agak munduran dikit. Karena kalau perbatasan pasti dia gelap karena ketemu transisi ya. Transisinya kan pakai black. Ya sudah, foto berikutnya juga. Ini saya bagi menjadi 5. 1 2 3 4 dan 5. Di sini saya geser. Saya geser ke kiri, saya kecilkan. Kalian atur kembali. Jangan terlalu berdekat atau rapet. Karena efeknya nanti gelap hitam. Oke, di sini sudah. Sekarang foto berikutnya juga menjadi 5 ya. Kalian jadi 5. Background hitam. Oke, di sini sudah 5. Saya kecilkan kembali. Kalian atur lagi. Ya, tidak terlalu dekat. Jika kalian sudah mengerti, video ini saya cepatkan ya. Oke, di sini saya sudah beri layer semua, sudah saya setting. Yang foto ini, foto yang ke-30, layernya ada 6 6 layer hitam. Setelah itu di sini pakai 5. Ini juga pakai 5 dan terakhir juga 5, tetapi kalian taruh layernya di detik 31,85 ya. Oke, sekarang jika sudah kalian beri efek, kalian pergi ke foto yang ke-22. Yang ini yang ada layer yang pertama kali. Sekarang kalian beri efek expand. Ini kalian pilih expand. Tapi kalian mundurkan ya. Kalian mundurkan. Jika sudah, ke foto berikutnya. Di sini kalian pakai expand juga, tapi kalian fullkan saja. Kalian checklist. Oke, kalian skip dulu satu foto. Setelah itu foto yang ini kalian beri efek expand juga. Kalian fullkan saja. Jika sudah, foto berikutnya di foto ke-26. Ini foto yang kena layer juga ya. Di sini kalian pilih flicker. Kalian mundurkan ke belakang. Kalian rubah durasinya menjadi 0,7 detik. Jika sudah, kalian skip satu foto. Langsung ke foto ke-28. Foto ke-28, kalian pilih efek zoom out 2. Oke, yang seperti ini. Jika sudah, kalian skip satu foto. Foto berikutnya di foto ke-30, di sini kalian pakai efek spin narrow. Kalian fullkan saja. Jika sudah, ke foto berikutnya kalian skip.
foto 32. Sini pakai efek expand. Kalian fullkan saja. Jika sudah, kalian checklist. Sekarang kita ke foto yang di sini kalian sudah. Oke, foto berikutnya yang ini kalian beri expand juga. Kalian skip satu. Sekarang yang 36. 36 kalian beri efek juga expand. Kalian fullkan saja. Setelah itu checklist. Di sini sudah semua. Sekarang kalian masukkan untuk lagunya. Bagi yang belum punya lagunya, download saja, linknya ada di deskripsi. Ini untuk durasi videonya 30 detik ya. Lumayan cukup lama, jadi kalian nonton sampai habis biar paham. Oke, saya coba play. Oke, di sini sudah pas untuk durasinya. Saya coba yang di layer hitam. Oke, seperti itu. Jika sudah, kalian checklist, export. Damn, sudah selesai video saya mengenai edit dengan lagu Believer dari Imagine Dragon. Thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel Hola Opkit dan bantu share dan like ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih keren. Arigato.